Sate Madura. Kak, bagi Kak Umar ini Kak ya. Iya, iya Mas ya. Saya mau tanya ini untuk sate kelapanya ini dalam satu hari bisa menghabiskan berapa kilo Kak ini? Bisa 60 kilo, Bos. 60 kilo, mantep banget. Ayam. Lain ayam ya ini. Ayam. Di daerah selalu ramai dan antri nih Kak ya. Oke, oke, oke. Saya mau pesen sate kelapa Pak Kak ya sama sate ayamnya makan bisa. Di sini Kak ya. Bisa, bisa. Oke. Bisa. Makasih Kak Umar ya. Oke, Bos. Oke, oke. Halo, halo Kemecer Mania dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dunia Za yang selalu bikin lapar, ngiler dan kemecer. Untuk kalian semua yang sedang nonton video ini dan yang sudah klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya, saya ucapkan matur nuwun sangat. Semoga sehat selalu, seger waras, panjang umur, salawase. Di hari Minggu pagi yang sepejuk ini saya sedang berada di daerah Alun-Alun Sidoarjo, tepatnya ada di depan kantor pos Sidoarjo, Jalan Raya Sultan Agung. Saya ingin merekomendasikan salah satu sate ayam, sate kambing, sate kelopo yang paling laris di kota Sidoarjo ini. Ownernya di belakang saya ini, namanya Sate Kelapa Cak Umar. Penasaran seperti apa rasanya? Jangan kemana-mana, di sini saja. Untuk Anda pengusaha-pengusaha kuliner yang ingin usaha kuliner yang saya review, bisa menghubungi saya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram di nomor 0856-0654-9301. Ini adalah salah satu kuliner sate Madura yang paling laris di kota Sidoarjo. Monggo-monggo dan diampuni. Pagi, Mas. Dengan Bapak siapa ini? Saya Pak Toto. Pak Toto ini pastinya pelanggan setianya Sate Cak Umar ini, Pak ya. Ya, ya. Mantap sekali. Kalau mampir ke sini. Gowes ke sini ya. Ya. Ini gowes dari mana ini, Pak Toto? Saya dari Surabaya. Surabaya. Teman-teman. Wah, jauh-jauh ya, dari Surabaya ini, Pak ya. Gowes setiap minggu pastinya ya. Mantap sekali. Kalau boleh tahu untuk sate favoritnya di sini apa ini, Pak Toto? Teman-teman dan terutama saya paling suka dengan sate kelapa. Sate kelapa mantap sekali rasanya, mantap. Ya. Maknyus. Maknyus sekali. Harganya masih sangat terjangkau ya. Terjangkau. Terjangkau juga. Oke, oke, oke. Terima kasih atas waktunya Pak Toto. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Nah, telur ini penampakan kuliner khas Madura, Sate Kelopo Cak Umar, Jalan Raya Sultan Agung. Tepatnya ada di depan kantor pos Sidoarjo, dekat dengan alun-alun Sidoarjo. Ini penampakan telur. Wah, mantep banget telur. Ini adalah salah satu sate kelopo yang paling laris di Sidoarjo. Monggo-monggo dan diambil. Untuk sehari-harinya ini Sate Kelopo Cak Umar berjualannya di depan Rumah Sakit DKT Sidoarjo. Khusus untuk Sabtu, Minggu dan hari besar jualannya ada di depan kantor pos Sidoarjo. Ini rame banget. Itu siap antri nek mangan nang kene lho. Yakin ora kemecer. Monggo-monggo. Yang saya order ini separuhnya sate ayam, separuhnya lagi sate kelopo lho. Coba isi enak apa rasanya. Sate ayamnya juga gede gede ini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget. Daerah setiap hari selalu ramai dan antri, rasanya seenak ini loh. Penampakan sate kelopo ini loh. Saya tadi pesan sate kambing tapi wis entek sate kambing ini. Yang ada ini tinggal sate ayam sama sate kelopo. Kalau sate kelopo ini saya tadi nanya sama ownernya, sate kelopo ini dari daging sapi.
berbeda dengan sate kambing. Ini dari daging sapi. Manisnya dapet banget, sate kloponnya yo empuk tenan lur. Sate ayam, sate ayam. Untuk khawatir rasanya enak dan empuk banget. Puncaknya yang paling ramai itu kalau minggu pagi. Saya tadi sempat ngobrol dengan orang-orang yang gowes atau teko Surabaya pengen nyobain sate kloponnya rumah gua. Untuk nasinya juga full. Sate kelopo nih iso seenak ini kita di KRL. Setiap minggu pagi selalu ramai dan setiap minggu pagi selalu antri. Nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia.
Untuk kalian pecinta-pecinta kuliner sate khas Madura, tidak ada salahnya nyobain salah satu sate kelapa, sate ayam, sate kambing yang tentunya sangat recommended dan layak untuk dicoba di kota Sidoarjo ini, di Sate Kelopo Cak Umar, Jalan Raya Sultan Agung, Sidoarjo, yang sehari-harinya ini berjualan di depan Rumah Sakit DKT Sidoarjo. Setiap hari Sabtu, Minggu, dan hari besar ini jualannya ada di sekitaran Jalan Raya Sultan Agung, tempatnya ada di kantor pos Sidoarjo. Penasaran seperti apa rasanya? Langsung aja monggo dan diampiri. Oke, terima kasih, nikmati hidup ini, jangan lupa beribadah dan berdoa.